Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berlakon sensasi Putri Sarah Liana dan aktor popular Indonesia, Andy Austral sering mencuri perhatian peminat apabila mereka sering melakukan sesi siaran langsung bersama bagi mempromosikan produk kecantikan mereka. Bagaimanapun, menerusi perkongsian video peminat yang tular di TikTok, aktris itu kelihatan menggigil akibat menahan marah selepas ada individu yang menyerukan komen provokasi ketika live tersebut berlangsung. Toxic dah mula masuk, okay, ai ada mood nak gaduh ni, siapa nak bergaduh dengan ai, kata Putri Sarah. Bagaimanapun, Andy yang pada ketika itu bersama Sarah ketika sesi live berlangsung sempat memberikan nasihat agar dirinya tidak terpengaruh dan melayan komen negatif netizen. Sudah-sudahlah, jangan dicari masalah tak perlu dibahas, kata Andy. Menjaga ke ruangan komen, rata-rata netizen memuji sikap Andy yang sentiasa memberikan kata-kata semangat buat ibu kepada dua cahaya mata itu. Bahkan ramai yang ada dalam kalangan peminat yang seakan memahami situasi Sarah pada ketika itu. Setakat artikel ini ditulis, video tersebut telah meraih lebih 500 ribu tontonan, 25 ribu tanda suka dan lebih 200 komen. Sebelum ini, Putri Sarah tampil menjelaskan hubungannya dengan Andy, putra hanya sebagai rakan kongsi dan kerap bertemu secara profesional untuk berbincang mengenai tawaran perniagaan di Malaysia, termasuk mahu meluaskan perniagaan produk kecantikan dan hijab yang diusahakan sehingga ke Singapura.